Hai sahabat otomotif, selamat berjumpa kembali dengan Lucky Motor. Pada video saya hari ini, saya ingin berbagi pengalaman dengan adik-adik pemula yang baru belajar utak-atik sepeda motor tentang cara aman memasang kampas kopling sepeda motor Supra 125 yang memiliki tipe kanvas seperti ini. Biasanya bengkel-bengkel di sekitar saya sering datang ke tempat saya membawa bracket, ya, bracket tutup kampas kopling seperti ini dalam keadaan pecah. Pecah disebabkan kesalahan dalam proses memasang ataupun waktu proses membuka. Nah, hari ini saya ingin berbagi pengalaman dengan adik-adik pemula tentang cara aman memasang kanvas kopling sepeda motor yang memiliki tipe kanvas seperti ini. Sebagai langkah awal, kita pasang dulu kanvas dan platnya secara berurutan. Ya, kita pelan-pelan saja. Selanjutnya kita pasang penutupnya dan pilih posisi yang tepat, ya. Posisi yang benar adalah di saat penutup kanvas kopling menjepit, ya. Menjepit seperti ini, berarti ini sudah benar. Lalu kita rapikan ujung-ujung kanvasnya. Selanjutnya kita ambil salah satu baut untuk memegang, ya, untuk mempermudah dalam proses pemasangan. Ini gunanya supaya kanvas yang kita atur tadi tidak berhamburan. Ya, kita masukkan pelan-pelan. Ya, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita tinggal pasang per, ya guys. Lalu kita pasang baut-bautnya, tapi jangan terlalu kencang dulu, ya guys. Selanjutnya jangan lupa masukkan gigi, ya, boleh satu atau dua, yang penting tidak dalam posisi netral. Ini gunanya untuk mempermudah nanti memasukkan rumah koplingnya. Karena kalau masih dalam posisi netral itu lebih sulit kita memasang rumah koplingnya. Sebelum memasang kita setting dulu di luar, ya guys. Kita arahkan gigi-giginya pada posisi yang pas. Lalu kita masukkan, tempatkan dulu sedikit, ya. Selanjutnya putar sedikit roda belakang, lalu dorong, ya, masuk. Selanjutnya kita pasang kopling gandanya, jangan lupa dorong sambil gerak-gerakan, ya guys, geser kiri ke kanan sambil dorong. Untuk mengencangkan murnya, usahakan pakai kunci, ya guys.
Ya, boleh pakai obeng ketok atau intake juga boleh ya, guys. Jangan lupa dikunci klingnya. Lalu kencangkan semua baut-baut koplingnya. Ya, ini untuk mengencangkan cukup bertumpu pada mangkok kopling gandanya ya, guys. Dan ini dikencangkan secara merata dan usahakan berulang-ulang. Jangan sampai ada yang kendor ya, guys, karena ini baut di dalam mesin, jangan sampai ada yang terlepas. Kalau sampai terlepas itu sangat berbahaya sekali ya, guys. Sebenarnya ada beberapa cara yang lebih cepat ya untuk memasang kapas kopling ini. Tapi cara ini yang paling aman ya, paling praktis untuk para pemula, karena sering terjadi kesalahan dalam proses memasang dan membuka kapas kopling mengakibatkan pecah seperti bracket yang saya perlihatkan tadi. Dan ingat ya guys, bagi para pemula, jangan lupa mengencangkan baut secara berulang-ulang ya, karena jangan sampai ada salah satu baut yang terlepas. Karena ini baut di dalam mesin, kalau sampai terlepas itu sangat berbahaya sekali guys. Untuk pemasangan guide shipnya, kita gunakan gemuk ya guys, atau grease atau stand pad. Mungkin di beberapa daerah memiliki nama yang berbeda. Nah, untuk melekatkan guide shipnya, karena ini posisi mesin berada di atas. Untuk pemasangan blok koplingnya, kita pasang terus dorong sambil geser kiri kanan sampai menemukan posisinya yang pas. Ya, sudah pas. Selanjutnya kita kencangkan baut-bautnya dengan menggunakan intake dengan torsi yang paling rendah ya guys, karena ini baut kecil ukuran 8. Jangan sampai bautnya nanti terputus. Oke guys, demikianlah video saya hari ini. Apabila Anda suka, silakan klik like dan jangan lupa subscribe ya guys. Oke guys, salam otomotif.